Maka Syekh mengajarkan kita, jangan engkau merasa lambat datangnya kurnia itu. Sebab apa? Itu bukan bahagianmu. Itu bahagian kurnia Allah, bahagian pemberiannya. Tetapi yang engkau perlu perhatikan, iaitu hendaklah engkau merasa lambat dirimu tu, dirimu, diri kita ni yang lambat dalam menghadapkan hati kita kepada Allah. Apa erti menghadapkan hati kepada Allah? Apa ertinya? Ini istilah atau perkataan yang selalu digunakan dalam tasawuf. Menghadapkan hati kepada Allah. Kalau istilah ini atau perkataan ini yang selalu digunakan dalam tasawuf ini, kadang-kadang boleh membawa kepada salah faham sesetengah golongan. Terutamanya orang yang mengaji usuluddin semata-mata. Selalu menyalahfahami istilah-istilah seperti ini. Menghadapkan hati kepada Allah. Jadi kalau kita faham, kalau kita tak faham istilah ni, maksud ni dengan baik-baik, dia akan berlawan dengan akidah yang kita belajar. Saya nak terangkan maksud apa erti menghadapkan hati kepada Allah. Yang mana kita ni, Syekh Ibn Attaq kata, perhatikan yang itu sebenarnya mungkin kita lambat situ. Lambat menghadapkan hati kita kepada Allah ni. Apa ertinya? Erti menghadapkan hati kepada Allah ni. Jadi sebelum saya jelaskan itu, saya nak jelaskan dulu. Perkataan ini selalu diberi tafsiran yang salah, sehingga dianggap berlawan dengan akidah. Terutamanya orang yang mengaji akidah saja, tidak mengaji selok-melok tasawuf ni. Ini banyak berlaku. Seringkali berlaku. Jadi sebab apa? Baik, dia faham dari perkataan tu, menghadapkan hati. Bila sebut menghadap, ni ada arah lah. Arah tu. Bila sebut menghadap, berarti ada arah. Arah bahagian depan. Bahagian belakang, orang panggil membelakangi. Bahagian tepi, orang panggil nyenggeng. Nyenggeng, nyenggeng kanan, nyenggeng kiri. Membelakang. Menghadap, duduk depan tu. Berarti ada arah. Jadi orang-orang mengaji usuluddin saja ni, tak mengaji selok belok tasawuf ni, dia akan menyalahkan perkataan tasawuf ni. Menghadapkan hati kepada Allah. Nada, mana Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Ketembung dah dengan akidah dia mengaji. Sifat mukhalafah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Antara maksudnya itu, yakni tidak bertempat. Tidak ada tempat bagi Allah. Tidak ada arah. Atas ke, bawah ke, luar ke, dalam ke, semua itu tidak berkait dengan Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pegang betul-betul boleh. Yang ni yang saya sebut ni, Allah Ta'ala bersifat mukhalafah dengan pengertian itu, pengertian bahawa Allah Ta'ala ni tidak melibatkan tempat, tidak melibatkan arah, tidak melibatkan masa. Ini pegang kemah-kemah ni. Ini dugaan kita zaman hari ni. Percayalah, antara bentuk dugaan-dugaan yang datang hari ini ni nak merosakkan keyakinan. Sehingga manusia meyakini Tuhan ada arah tertentu. Ada tempat tertentu. Kadang-kadang digunakan hujah logik. Dari segi logik, munasabah lah. Kalau faham separuh, memang munasabah. Tapi kalau faham faham keseluruhan, nampak aja kesilapan tu. Contoh saya nak beri. Tak apa, saya lagi ke lain sekali lagi. Kadang-kadang ada pertanyaan. Ini saya nak beri ni sebab kadang-kadang dijadikan umpan oleh setengah orang untuk meragukan keyakinan kita ni. Sudah diijmakkan oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah. Faham? Dengar molek-molek ni, yang saya sebut ni sudah diijmakkan oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maksudnya yang bukan Ahlu Sunnah mungkin berpendapat lain daripada itulah. Tapi dalam kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bab akidah ni, oleh mereka ni, mereka sepakat ijma' mengatakan Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang lain daripada ni, mensabitkan tempat bagi Tuhan, itu bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nak tok nama apa? Tok lah, tok anda lah. Siapa dia nak pegang gitu, peganglah. Tapi nak kabarnya, itu bukan pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak pakai, lah. Pandik biar dia. Tapi letaklah nama lain. Jangan buat keliru. Ni kadang-kadang
membawa satu pegangan lain daripada itu, tapi tak nama serupa. Ini kaca, ni hari ni. Nak pelaku barang, nak pelaku barang, guna nama. Barang bukan asli. Ini hari ni berlaku. Ada pegang betul-betul bang. Contoh saya nak beritahu, anak kabarnya. Pertanyaan yang dah boleh meragukan keyakinan ni. Baik, kita sekarang ni dia kata, dah Tuhan tu ada dalam alam ke di luar alam? Sebab akal kita hanya terima dua perkara tu, dak luar, dak luar dalam. Apa mana sih? Kita mikir pandang menjawab tuan. Sebab akal kita hanya menerima dua je tempat. Kalau dak luar dalam. Kalau dalam luar. Apa mana sih tuan? Kamu kata duduk dalam alam, okey. Kalau mengata tak ada di dalam alam, berarti di luar alam. Jadi kalau kita fikir sekerak, memang mati akal kita. Tapi kalau kita panjang akal sikit, kita akan tanya. Luar ni tepat. Dalam pun tepat. Tepat belakang. Dan tempat ini, statusnya adalah baru-baru. Maksudnya dulu tak ada. Luar dalam ni tak ada. Hanya ada setelah Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Jadi, bila di luar pun tepat, di dalam pun tepat, dan dua-dua tu baru, sudah tentu bahawa ini tidak berkait dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab sebelum benda-benda ini ada, Allah Ta'ala pun sudah ada tanpa tempat-tempat ini. Ha, kalau kita lajak sikit, nampaklah. Tapi kalau kita sekerak tu, main kerak pagar, main tengok atas pagar tu, memang tak nampak sekarang. Nak kata dalam ke luar? Tak luar dalam. Dua je. A ke B. C tu tak tubik nombor C. Jawapan C tu. Tubik A ataupun B saja. C tu ia teku. Tak boleh nampak. Suruh kita pilih sama A atau B. Tapi kalau kita panjangkan sikit lagi, buat lagi tangan tu. Ada C rupanya. Contohnya mudah macam tu lah. Tak apa, baik. Balik kepada asal. Kita belajar dalam akidah seperti itu. Allah Ta'ala itu mukhalafah. Tidak menyerupai sesuatu. Antara makna tidak menyerupai sesuatu itu tidak bertempat. Sekarang bila ahli tasawuf kata menghadapkan hati kepada Allah, ayat ini macam berlawang lah. Kerana perkataan menghadap ni seolahnya arah tu ada, arah ke depan. Seolahnya kita menghadapkan Allah yang duduk depan kita. Kena dah. Dari nak terima dah. Macam tasawuf ni tak betul ni. Sebahagian ahli-ahli usuluddin banyak menyalahkan tasawuf sebab-sebab gini. Kan istilah tu tak dapat difahami dengan baik. Tidak dapat difaham dengan baik. Akhir sekali jadi pening. Padahal kalam-kalam seperti ini banyak sekali dalam kitab-kitab tasawuf. Baik, saya nak jelaskan pengertian menghadapkan hati kepada Allah. Menghadapkan hati kepada Allah sebenarnya itulah yang kita selalu sebut dalam solat, dalam doa iftitah. Cuma kadang-kadang kita tak perasan makna dia tu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh. Itu maksud menghadap. Aku menghadapkan diriku, wajjahtu wajhi. Aku menghadapkan mukaku ni, yakni diriku, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu maksud menghadap. Apakah berarti ayat ini berarti Tuhan itu ada di hadapan kita? Tidak. Jadi kalau begitu, apa maksud menghadap? Menghadap itu maksudnya memalingkan ingatan kita. Ingatan kita tu, tumpuan kita tu, kita palingkan, kita hadapkan dia. Keyakinan kita, ingatan kita itu supaya teringat hanya kepada Allah. Supaya bergantung keyakinan kita hanya kepada Allah. Itu maksud menghadapkan diri kepada Allah. Ingatan kita, keyakinan kita, ingatan kita. Yang sebelum ni ingatan kita teringat lain. Nak lupakan yang itu supaya ingat kepada makna-makna ketuhanan Allah. Keyakinan kita selama ini, hati kita banyak berpaut dan mengharap pada yang lain. Nak dibuang yang itu supaya nak diletakkan keyakinan sepenuhnya, pasrah hati sepenuhnya, harapan pergantungan hati sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu maksud menghadapkan hati kepada Allah. Yang dihadapkan itu bukan Allahnya, diri kita, ingatan kita, keyakinan kita, perasaan kita. Yang itu yang nak dihadapkan.
ingatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhadap itu adalah diri kita ni. Sedangkan Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Yang kita nak berhadap itu diri kita. Sama juga kedudukan kita dengan Allah, jarak dekat jauh. Sama juga. Ini antara persoalan-persoalan yang kita kadang-kadang keliru sikit. Kita dengan Allah Ta'ala ni dekat ke jauh? Kalau orang tanya kita pun pening juga nak jawab. Sebab bila sebut dekat, jauh ni tepat belaka. Sedangkan dalam pengajian Usuluddin kita, semua ini adalah Allah Ta'ala maha suci daripada semua ini. Jadi sekarang dalam persoalan dekat jauh ni, ini juga bahasa litasaf. Tapi apa ertinya? Saya nak jelaskan istilah-istilah ini supaya kita mudah fahamlah yang ini. Dekat atau jauh? Baik. Isunya sekarang dekat jauh tu bukan Allah tapi kita ni, kita. Allah Ta'ala dengan kita ni, hubungan Allah Ta'ala dengan kita tidak ada jarak. Jadi nak ukur dekat jauh. Cuma dikatakan bahawa kita ini tertakluk dengan Allah. Dah kadar mana tertakluk? Tak ada jarak. Kudrat Allah tertakluk pada diri kita. Kehendak iradat Allah tertakluk atas diri kita. Ilmunya tertakluk atas diri kita. Samak basarnya tertakluk atas diri kita. Yang ini berhubungan dengan kita. Bagaimana? Tidak dapat digambarkan. Tak boleh nak kata dekat jauh. Itu bukan ukuran. Tapi dekat jauh ni dari arah kita ni. Kita dengan Allah Ta'ala ni sejauh mana kita mengingatinya, meyakininya. Di situlah ada jarak. Sejauh mana kita memahami perkara itu, sejauh mana kita bermakrifat terhadap perkara itu, sejauh mana kita mengingati perkara itu, sejauh mana kita merasai perkara itu, itulah ukuran dekat jauh. Kalau kita yakin dengan penuh keyakinan dan merasai betul-betul, dikira sangat dekat. Tapi kalau keyakinan kita tidak sekuat itu, ingatan kita tidak sekuat itu, dikira jauh. Lupa. Bahkan kalau kita lupa tu terhadap perkara itu, keyakinannya ada tapi lupa tu, dianggap sangat jauh kita dengan Allah. Jadi jarak dekat jauh ni, bila dalam kita dengar bahasa ahli tasawuf ni, manusia dekat jauh dengan Allah Ta'ala ni adalah dari sudut kita dalam hubungan dengan Allah. Bukan dari aspek Allah dengan kita. Yang itu tidak ada ukuran jarak. Biar kita faham. Sebab kalau tak faham dia ni melawan Usuluddin waktu kita mengaji. Dan sebahagian ulama-ulama Usuluddin takut nak mengaji ilmu ni kerana benda-benda gini. Takut nak mengaji ilmu ni.